Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini pada video kali ini, dan pada kesempatan kali ini juga kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu mengenai Lesti Kejora balikan atau CLBK dengan mantan kekasihnya yang jadian pada tahun 2015 yang lalu. Siapa lagi kalau bukan Denias Ismail? Bagaimana informasi dan kabar tersebut? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Usai menghadiri pernikahan Rizky The Academy, nama Lesti Kejora masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat saat ini. Datang ke pernikahan mantan kekasihnya hingga memeluk ibundanya Rizky saat resepsi pernikahan membuat Lesti Kejora menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan saat ini. Kendati demikian, Lesti Kejora tak ambil pusing soal berbagai tudingan yang mengarah kepadanya saat ini. Melalui unggahan terbarunya, ia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan menikmati pemandangan di suatu tempat. Diketahui Lesti baru saja menghabiskan waktu berdua dengan mantan kekasihnya, yaitu Denias Ismail. Potret Lesti yang tampil kasual dengan berlatar keindahan alam tersebut merupakan hasil jepretan Denias Ismail. @DeniasIsmail, tulis Lesti dalam unggahan Instagramnya. Bahkan Lesti Kejora dan Denias juga tak malu untuk berbalas komentar. Tak pelak jika kebersamaannya dengan Lesti Kejora langsung membuat geger saat ini. Sebagai informasi, Lesti Kejora dan Denias Ismail sempat dikabarkan pacaran pada tahun 2015 yang lalu. Namun, selang beberapa bulan lamanya, mereka diisukan hubungan mereka telah kandas. Memang, semenjak Rizky The Academy resmi menikah dengan Nadia, kehidupan Lesti Kejora selalu menjadi sorotan terutama dalam kisah asmaranya. Selain dari Denias Ismail, Lesti juga dikabarkan dekat dengan Rizky Billar, Faul Lida, dan juga dengan Hari Jambi peserta Liga Dangdut Indonesia 2020. Kendati demikian, sosok yang menjadi pengganti Rizky The Academy masih saja menjadi misteri. Pasalnya, Lesti sendiri belum mengungkapkan siapa yang menjadi kekasih hatinya saat ini. Itu saja informasi yang bisa kami sajikan dan kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.